YouTuber Korea Selatan Jia yang viral usai digodain Om Botak Asri Damona memberikan pengakuan berbeda. Sebelumnya Asri sudah memberikan klarifikasi soal video viralnya mengajak Jia mampir ke hotelnya. Asri yang seorang ASN dan kepala kantor unit Bandar Udara Kolaka itu menjelaskan jika Jia lah yang mengajaknya duluan untuk duduk satu meja. Soal percakapan ajakan ke hotel, Asri lagi-lagi mengungkap jika Jia duluan yang bertanya. Ia kemudian menjawab jika dirinya nginap di hotel yang dekat dengan rumah makan mereka. Asri pun sekalian mengajak Jia untuk mampir ke hotelnya. Ditegaskan Asri Damona, ia menawarkan Jia bukan mengajaknya untuk ke hotel. Sementara itu, Jia justru memberikan pengakuan mengejutkan lagi, yakni Asri Damona masih berusaha mengajaknya untuk tidur di hotel setelah kamera dimatikan. Hal itu terungkap ketika salah satu netizen berkomentar di akunnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.